up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat bonsai dimanapun kalian berada, sahabat Aye Bonsai, sekali lagi salam bonsai mania. Hari ini kita sedang melakukan kegiatan cangkok ulmus mikro. Jadi kegiatan pada pagi hari ini di lahan Aye Bonsai Jember, kita sedang melakukan cangkok untuk memperbanyak bahan bonsai ulmus. Ini di depan ini mitra saya ini. Ini mitra Aye Bonsai sedang melakukan cangkok. Jadi sekali lagi kita sedang melakukan budidaya cangkok. Kita akan kupas seputaran perkembangbiakan atau memperbanyak dengan sistem cangkok. Nah, oke, lanjut berarti. Di depan ini kita ngelupas supaya kambium yang ada di batang ulmus mikro ini terputus. Ini ya Mas ya? Iya. Lagi ngapain kamu Mas? Mencangkok ini. Lagi mencangkok ya? Iya. Ulmus mikro ya? Ulmus mikro. Iya. Kira-kira dapat berapa mulai dari kemarin ini Mas? Udah dapat sekitar 400 lebih. Dapat 400 lebih ya? Iya. Dikerjakan sendiri nih Mas? Iya, sendirian. Wus, luar biasa. Semangat selalu ya. Oke, siap. Wus. Ini adalah ulmus mikro yang ada di lahan Aye Bonsai Jember. Jadi sekali lagi hari ini kita melakukan cangkok ulmus mikro. Kita terus kembangkan bahan-bahan bonsai yang ada di lahan Aye Bonsai Jember. Jadi terlihat di depan itu mitra Aye Bonsai. Jadi kita terus melakukan memperbanyak. Jadi di sebelah ulmus mikro ini ada 1000 bintang. Nah, di sebelahnya ulmus mikro ini ada 1000 bintang. Ini 1000 bintangnya. Jadi ada anting putri, sekali lagi ada anting putri, ada ulmus, ada waru India. Ini yang sudah dicangkok ini. Jadi kita ikat dengan tali rafia supaya tidak lepas. Ini usianya nanti bisa 1 bulan lebih kayaknya ya. Muncul keluar akar ya, ya Mas ya? Iya, sudah 1 bulan lebih. 1 bulan lebih ya. Nanti keluar akar ini.
Jadi sekali lagi ya, di sebelah sisi kiri itu ada Sianci, ada Sianci. Kita terus sekali lagi, ini Ulmus Mikro, ini Ulmus Mikro ini. Sahabat-sahabat bonsai. Nah, bicara tentang bonsai di Kota Jember, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, ada Aye Bonsai Jember. Nah, nanti kita cantumkan kontak person di description. Nanti kita cantumkan kontak personnya. Barangkali sobat-sobat bonsai dimanapun kalian berada lagi membutuhkan bahan cangkokan ulmus. Nah, ini kita sudah lakukan cangkok. Medianya apa nih, Mas? Tanah ya? Tanah biasa. Tanah biasa yang di bawah ring. Bambu ya? Iya, bambu. Ah, di bawah bambu ya. Oke. Pisaunya itu bagus ya. Nah, ini sedang diikat ini. Karena terkadang karena musim hujan dengan intensitas tinggi beserta angin, kadang lepas Mas ya. Iya. Kalau enggak benar-benar kuat ikatannya ya. Iya, harus benar kuat. Harus benar-benar kuat ya. Ini nanti bisa jadi buahnya ini. Sekali lagi, ini adalah ulmus mikro. Ayo kita putar, kita lihat dari sebelah sisi samping ini. Nah, kita coba untuk masuk. Oke, sobat-sobat bonsai, dimanapun kalian berada, tonton terus video Aye Bonsai supaya konten ini terus berkembang, memberikan informasi seputaran dunia bonsai. Sekali lagi, dukung terus video Sang Penyambung Lidah, video Aye Bonsai, maaf, video Aye Bonsai Jember. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Yang subscribe, saya doakan mudah-mudahan panjang umur, banyak rezeki. Sekali lagi, bicara tentang bonsai, Aye Bonsai Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.